Saudara sekalian, hadis dari 2630 hadis, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Dalam riwayat Abu Dawud, idza balagal ma'u qullataini lam yanjus. Hadis ini saudara diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunan Ibnu Majah, Nasa'i di dalam sunan Nasa'i, Ibnu Huzaimah di dalam Sahih Ibnu Huzaimah, dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Juga gurunya Ibnu Hibban menyatakan hadis ini juga hadis yang sahih. Ibnu Mandah di dalam kitabnya juga menyatakan hadis ini sahih. Imam At-Tahawi di dalam Syarah Ma'anil Athar menyatakan ini hadis juga sahih. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini di dalam musnadnya. Imam Dharqutni meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan Ad-Dharqutni. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di dalam musnad Ahmad bin Hanbalnya. Singkatnya, banyak ahlul hadis meriwayatkan hadis ini dan banyak pula yang menyatakan hadis ini sahih. Apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabasan. Bila mana air itu mencapai dua kullah, maka air tak berpengaruh dengan adanya najis pada air tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mencapai oleh air itu dua kullah, niscaya tidak mengandung ia akan najis. Pada satu redaksi hadis yang lain, lam yanjus, maka tidak menjadi najis. Akhrajahul arba'atu, meriwayatkan ini hadis oleh imam yang empat, wasohahu bin Huzaimah wa bin Hibban, dan menghukumi sahih ini hadis oleh Imam Ibn Huzaimah dan Imam Ibn Hibban. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, selepas solat zuhur berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diizinkan untuk solat asar dan solat-solat yang lain oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pertemuan ini kita akan mengakrabkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kalamnya dari jalur sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak didik 124,000 orang murid, disebut sahabat. Salah satunya sahabat besar namanya Abdullah
punya abah namanya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ibunya namanya Zainab binti Mad'un. Zainab binti Mad'un punya anak perempuan namanya Hafsah. Hafsah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, adik ipar Nabi, anak dari sahabat Nabi, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar lahir 2 tahun sesudah Nabi menjadi Rasul. Masuk Islam umur 4 tahun. Abdullah bin Umar hijrah ke Madinah, ikut aman Nabi. Di mana saja Nabi berada, Abdullah bin Umar juga ikut. Semangat di dalam mengkaji Islam, semangat di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi meninggal dunia masih muda, di usia 21 tahun. Tidak ikut perang Badar, sebab saat perang Badar meletus tahun kedua Hijriah, beliau langsung maju di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, "Ya Rasulullah, saya pengen menjadi pejuang di garda terdepan untuk melawan kaum musyrikin." Melihat masih bocah, Nabi nanya, "Umurmu berapa, Tong?" Ini orang Betawi kayaknya ini. Duloh ya kan. "Umurmu berapa?" "Saya baru 13 tahun." "Aduh, masih bocah. 13 tahun, tidak boleh anak kecil ikut perang. Haram. Tidak boleh." Maka dia enggak ikut perang Badar. Tahun ketiga Hijriah, meletus perang Uhud. Lalu maju lagi. Atas kekalahan kaum musyrikin di Badar, maka enggak terima, meletus perang Uhud. Abdullah bin Umar pun juga maju menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima besar. Lalu kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, saya ikut perang. Saya pengen jihad biar syahid." Kata Nabi, "Umurmu berapa?" "14 tahun. Masih bocah. Tidak boleh." Maka mulai perang Abdullah bin Umar bin Khattab, perang Khandaq. Saat itu umurnya 15 tahun. Dari sinilah Islam memberi standar orang disebut dewasa atau tidak dari sisi hukum. Orang disebut baligh atau dewasa bila mencapai 15 tahun. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan Abdullah bin Umar bin Khattab boleh perang di saat umurnya 15 tahun. Itu menunjukkan ciri baligh dari sisi umur bila orang umurnya 15 tahun. Islam lebih tua dari kita punya pemerintah. Pemerintah umur 17 baru boleh bikin KTP. Udah dewasa berarti. Belum 17 masih bocah. Ini udah 17 belum nih yang ngaji nih? Belum, masih bocah. Belum boleh bikin KTP dia. Ini Abdullah bin Umar ini alim, saudara. Dan sahabat yang paling luar biasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meriwayatkan hadis. Kalau beliau ragu hadis itu sehuruf saja, apakah ada Nabi ngomong pakai wa apa tidak, enggak mau disampaikan. Enggak mau keluarnya dari bibirnya kalimat dari mulut dia kalau bukan itu kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hati-hati. Dan mutaba'ah aman Nabi menjadi contoh. Imam Syafi'i jalur ke Rasulullah, salah satu yang terdekat punya guru Imam Syafi'i namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah inilah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, saudara, di mana Nabi injak, dia pengen injak.
Ini kerjaan Abdullah. Bahkan Siti Aisyah itu luar biasa memuji Abdullah bin Umar. Enggak ada orang yang menapaki Rasulullah sehebat Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Nabi satu hari di Madinah ada pohon nih saudara, pinggir jalan ada pohon. Nabi itu muter untanya 3 kali. Udah muter 3 kali, baru jalan lagi. Abdullah bin Umar bila lewat di pohon itu mesti muter dulu untanya 3 kali. Udah 3 kali baru jalan. Sampai muridnya namanya Nafi' Maula Ibn Umar, murid yang alim kabir, makamnya di Madinah nih muridnya Nafi', dekat muridnya juga Imam Malik. Nanti kita terangin Nafi', kita terangin sahabat dulu. Kata Nafi' bilang sama Abdullah bin Umar, guru ngapain muter-muter di pohon ini kayak orang gagah waras. Pohon kayak begini diputerin 3 kali jalan lagi. Kata dia, kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari lewat di pohon ini muter 3 kali. Untanya habis itu jalan lagi. Si murid menjalankan logika. Kata murid bilang, guru barangkali itu Rasulullah untanya lagi binal, enggak nurut, enggak terkendali, jadi muter. Nabi baru jalan. Engkau kan enggak binal untanya. Kata Abdullah bin Umar, ana enggak mau tahu. Pokoknya Rasulullah muter di sini 3 kali, saya muter. Saya enggak mau pikirin logika saya harus ikut apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, saya harus kerjakan. Itulah Abdullah bin Umar. Luar biasanya di dalam mutaba'ah Rasul, enggak pakai logika, logika, logika. Enggak. Bila Nabi sudah kerjakan ala ra'si wal 'ain, udah sami'na wa ta'na. Sampai, dan ini termasuk kami pelan-pelan mengikuti beliau ini dalam mencium Hajar Aswad di Mekah. Muridnya Nafi' bilang begini, guru, itu Hajar Aswad padat kayak begitu, cium Hajar Aswad enggak? Abdullah bin Umar bilang, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluh. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Padat guru. Jawab lagi, kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Penuh guru. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Beliau tidak mau mikirin padat atau tidak, ikut Nabi. Bila ini mantap dalam hati, jalan bakal dikasih oleh Allah. Bila belum terjun aja di tempat tawaf penuh kayak begitu, enggak bakalan cium Hajar Aswad selama dia ada di Mekah. Beneran. Karena kemantapan iman ngikut Nabi inilah yang Al-Qur'an bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Anda ikut aku. Apanya? Apanya saja. Makannya, minumnya, motong kukunya. Makanya Abdullah bin Umar kayak begini. Dulu riwayat ba'diyah Jumat saudara ada 3 riwayat. Ada 6 rakaat Rasulullah ngerjain, 4 rakaat sampai 2 rakaat. Abdullah bin Umar kerjakan 3-3-nya. Imam Ghazali tulis di dalam Bidayatul Hidayah. Ketika Abdullah bin Umar terakhir ba'diyah Jumat 2, ditanya kenapa 2? Kulihat Rasulullah pada akhirnya 2. Ku kerjakan 2. Ikut Nabi aja saya. Abdullah bin Umar termasuk minal muksirin. Hadisnya banyak saudara, 2630 hadis. Di luar kepala disampaikan kepada umat, tersebar dalam berbagai kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Mujam Tabarani, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan masih banyak. 2630 hadis di luar kepala. Ini sahabat ibadahnya subhanallah. Bagaimana beliau dengan murid-muridnya? Satu hari di tengah-tengah kebun ada anak muda, dibilang yang akhirnya jadi muridnya. Anak muda, sapimu, kambingmu kau potong aja tuh.
aduh saya karyawan tuan, karyawan, bilang aja sama bos, dimakan serigala, kan paham bos juga kan dimakan serigala. Aina Allah, ada Allah, ada Allah, bos enggak lihat, Allah lihat. Begitulah akhirnya dibeli itu menjadi budaknya, namanya Nafi'. Nafi' menjadi budak daripada Sayyidina Abdullah dan dimerdekakan menjadi ulama besar dari kalangan tabi'in. Wafat di Mekah, tapi kuburannya sampai detik ini mondar-mandir ke Mekah kami belum tahu persisnya di mana. Bukan di Ma'la masalahnya, saya mencari makamnya karena Syekh Nawawi Al-Bantani selalu kalau ngarang kitab di makam sahabat besar ini. Dan siapa yang bertabaruk dengan Abdullah bin Umar mesti alim kabir, saudara. Saya masih kejar sampai sekarang mencari letak percis makamnya, karena bukan di Ma'la makamnya Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab, alim kabir. Namun saudara sekalian, sekelumit inilah saya mengungkap tentang sahabat, sebab kalau enggak nanti ngaji Abdullah bin Umar doang, enggak ngaji hadis hari ini. Tapi bidzikri solehin tanzilur rahmah, dengan menyebut orang soleh apalagi pangkatnya sahabat, rahmat Allah turun. Moga kita menjadi orang mulia juga dengan menyebut sekelumit manaqib Abdullah bin Umar bin Khattab. Saudara sekalian, hadis dari 2630 hadis, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Dalam riwayat Abu Dawud, idza balagal ma'u qullataini lam yanjus. Hadis ini saudara diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunan Ibnu Majah, Nasa'i di dalam sunan Nasa'i, Ibnu Huzaimah di dalam Sahih Ibnu Huzaimah, dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Juga gurunya Ibnu Hibban menyatakan hadis ini juga hadis yang sahih. Ibnu Mandah di dalam kitabnya juga menyatakan hadis ini sahih. Imam At-Tahawi di dalam Syarah Ma'anil Athar menyatakan ini hadis juga sahih. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini di dalam musnadnya. Imam Daraqutni meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan Ad-Daraqutni. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di dalam musnad Ahmad bin Hanbalnya. Singkatnya, banyak ahlul hadis meriwayatkan hadis ini dan banyak pula yang menyatakan hadis ini sahih. Apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabasan. Bila mana air itu mencapai dua kullah, maka air tak berpengaruh dengan adanya najis pada air tersebut. Sebelumnya saudara, ini adalah jawaban daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya oleh sahabatnya tentang air yang ada di padang Sahara Madinah yang sering diminumin oleh binatang buas. Air itu bagaimana? Boleh enggak buat wudu? Boleh enggak buat mandi? Boleh enggak buat nyuci najis? Nabi ditanya. Lalu Nabi menjawab, idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabasan. Bila mana air itu mencapai dua kullah, maka air itu tidak mengapa dengan adanya najis, yang penting tidak berubah, saudara. Berapa dua kullah? Jadi hadis ini memberikan standar kepada kita
air itu ada dua dalam kacamata agama. Ada air banyak, ada air sedikit. Air disebut banyak bila mencapai dua kullah. Kullah itu satu tempat yang gede daripada kulit kambing besar yang dijahit lalu diisi. Kullah namanya. Kalau kullah ini kalau dibawa ke Mekah, gerabah menjadi 5 gerabah. Kalau dibawa di literan Irak menjadi 500 liter Irak. Kalau dibawa ke Indonesia menjadi 216 liter. Satu kulah itu 108 liter air. Maka dua kulah 108 dikali 2 sama dengan 216 liter air. Itu baru air disebut banyak. Apalagi kalau ke atas. Bila air itu kurang dari 216 liter, maka air itu disebut air sedikit. Sebab Nabi menyebut di sini dua kulah untuk standar sebutan air banyak dalam kacamata hukum Islam, saudara. Maka air disebut banyak bila dua kulah. Bila kemudian air ini, saudara, dibikin kolam, kubus bentuknya, dua kulah kalau dibikin kolam, kubus persegi panjang, maka 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Sebab rumus kubus adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang adalah satu hasta seperempat. Satu hasta itu 48 cm. 48 dibagi 4 maka 12 cm. Maka 48 ditambah 12 sama dengan 60 cm. Maka kalau bentuknya kubus, panjang 60 cm dikali lebar 60. 60 kali 60 berapa tuh? Masa 360? Gitu, 3600. 3600 dikali 60 berapa tuh? Berapa itu? Kan ada pulpennya itu. Ah iya tuh, ada handphone biar dapat ganjaran. Yang benar ngitungnya 216.000. milimeter. Diganti liter menjadi 216.000 mililiter. Diganti liter berapa? Udah 216 liter dah. Emang udah segitu. Mau diputar bagaimana juga udah segono-gono juga. Air itu kalau 216 liter ke atas namanya air banyak. Kalau kurang dari itu air sedikit. Bagaimana hukum air banyak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabasan. Maka makna hadis ini, saudara, air yang banyak tidak berpengaruh bila mana ada najis di situ. Yang penting tidak berubah. Biar gampang, kolam renang dikencingin, ser aja di dalamnya. Tahu kagak yang punya, kata dia. Tapi Allah sih tahu dia, walaupun dia juga enggak tahu. Kalau dia punya adab, enggak mau kencing di kolam renang. Kita ngukur diri, kolam renang punya kita, dikencingin sama orang, kita tahu marah enggak? Nah, yang punya juga marah, kita enggak mau. Meski begitu, kolam renang dikencingin, najis enggak tuh airnya? Nabi jawab, ada enggak dua kulah 216 liter? Ada lebih. Idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabasan. Bila air itu banyak, ada najis ke situ, tidak berpengaruh dengan kedatangan najis. Yang penting
tidak berubah. Ini namanya makna zahir. Secara tekstual hadis, bila air itu banyak terkena najis, tidak menjadi najis, yang penting tidak berubah. Maka rumus air najis dari hadis ini, bila air itu banyak terkena najis dan berubah, berarti air itu najis. Begitu. Air banyak kena najis, berubah baunya, rasanya atau warnanya, maka air itu dihukumi oleh agama menjadi najis. Makna batin tersirat. Karena Nabi bilang bila air mencapai 2 kulah tidak najis. Maknanya bila air kurang dari 2 kulah terkena najis, mau berubah mau tidak, otomatis najis. Namanya mafhum. Mantuk hadis bila air mencapai 2 kulah maka tidak najis. Pemahaman terbalik, bila air tidak mencapai 2 kulah maka najis, mau berubah mau tidak. Ini air di ember kena kencing dikit najis, enggak berubah, biar kata enggak berubah. Dari mana? Dari mafhum hadis. Sebab kalamnya Rasulullah sekali ngomong memiliki makna yang banyak. Inilah namanya disebut jawami'ul kalim, simpulan-simpulan kata. Karena Rasulullah tuh kalau ngomong singkat tapi maksudnya luas. Enggak kayak kita orang ceramah 2 jam pulang ditanya tuh bininya, "Bang, tadi ceramah apa?" "Aduh, lu kagak datang. Rugi lo, rugi." "Ngapa?" "Lucu banget. 2 jam cuman dapat lucu doang." Kalau Nabi ngomong dikit, maknanya panjang. Itu Nabi. Hebatnya. Maka Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, "Utitu jawami al-kalim." Aku diberikan kemampuan oleh Allah ngomong sedikit tapi luas maknanya. Itu Nabi. Begitu. Sedikit luas. Begitu. Sedikit luas. Itu kayak begitu. Ini Nabi. Maka saudara, kata Imam Syafi'i, air banyak bila mencapai 2 kulah ke atas. Dan hukum air banyak tidak berpengaruh bila kejatuhan najis, dengan catatan tidak berubah. Yang kedua, makna tersirat hadis ini, apabila air itu kurang dari 2 kulah maka air itu otomatis menjadi najis bila kedatangan najis. Rumus najis itu bukan kedatangan najis kata Nabi, tapi berubah atau tidak. Bila air itu banyak dan berubah, najis. Tapi bila banyak tidak berubah, enggak apa-apa. Kita suka menyebut kemarin namanya air kali Jabotabek, jalma kebo tai bebek. Orang di situ mandi, kebo juga ada, bebek juga ada, dipakai aja. Jadi enggak apa-apa. Sebab Nabi jamin bila air 2 kulah ke atas, yakni air banyak ada najis, tidak berpengaruh menjadi najis adanya. Sehingga saudara, hadis ini kalau dilihat dari mantuknya, mutlak Nabi bilang bila mana air mencapai 2 kulah mau berubah mau tidak, tidak najis. Tapi tidak begitu, karena ijma' ulama bahwa yang menyebabkan air itu najis adalah berubah bila banyak. Sehingga mutlaknya hadis ini akan ditaksis dengan ijma' ulama, bahwa ulama ijma' bila air itu berubah maka air itu menjadi najis. Singkatnya saudara, dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air
tidak menjadi najis dengan kejatuhan najis bila mana air itu mencapai dua kulah dan bila mana tidak berubah. Itu satu. Ini Nabi bilang idza kanal ma'u, bila air. Bagaimana benda cair selain air, kayak minyak sayur, minyak goreng, ada dua kulah. Dua kulah 216 liter ke atas. Minyak goreng kena bangkai tikus, ada di situ. Najis enggak? Ketika Rasulullah menyatakan bila air mencapai dua kulah tidak najis, asal tidak berubah, maknanya batasi sama air. Benda cair yang lain selain air, kayak minyak sayur, biar kata dua kulah 216 liter ke atas, bila kejatuhan najis dengan sendirinya jadi najis. Sebab selain air, orang sudah menjadi adat untuk menjaganya. Kalau air, agak kesulitan untuk jaga-jagain air, begitu. Sehingga agama begitu memiliki kemurahan sebagai rahmatan lil alamin berbicara tentang air. Jadi benda cair selain air, maka bila kejatuhan najis, mau berubah mau tidak, mau banyak mau dikit, dengan sendirinya hukumnya najis. Itu minyak sayur yang sudah kena najis, haram dijual, haram buat goreng, tapi masih bisa dimanfaatkan buat minyakin lampu-lampu, masih diperbolehkan oleh agama. Bagaimana selain benda cair, selain air, benda padat kena najis? Maka bila benda padat kena najis, maka yang najis yang nempel saja. Seperti minyak onta yang kuning itu, nah, ada cicak mati di situ, buang aja cicaknya, buang yang nempel cicaknya, sisanya bisa dimanfaatkan, bilang saja belum 5 menit. Boleh, boleh. Intinya boleh, bukan 5 menitnya. Boleh. Karena dia minal jamidat, benda beku, benda padat. Maka yang itunya aja yang najis. Enggak semuanya. Saudara punya celana, kemudian kena air got bawahnya karena hujan, ya kan? Maka yang kudu dicuci enggak sampai atas-atas, itunya aja. Enggak mesti harus semuanya biar enggak boros, cuci aja bawahnya. Saudara sholat jadi juga kalau bersih. Begitulah di dalam bagaimana berbicara urusan urusan najis ini, saudara. Namun bagaimana bila air sedikit terkena najis, apakah menjadi najis atau tidak? Mafhum hadis ini, bila mana air kurang dari dua kulah lalu terkena najis, otomatis najis meski tidak berubah. Sehingga air najis ada dua pengertian, saudara. Satu, air najis itu adalah air banyak yang terkena najis dan berubah. Dua, air najis adalah air sedikit yang terkena najis meski tidak berubah. Namun saudara, berbicara air sedikit terkena najis. Najis ini ada dua dalam agama. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Bila air sedikit terkena najis, sementara najisnya kategorinya najis yang dimaafkan, maka hukumnya masih suci. Contoh teh manis, ada semut mati di teh manis. Itu semut kategorinya bangkai. Bangkai itu najis. Tapi semut ini bangkai yang darahnya tidak mengalir, sehingga najis dimaafkan. Bila teh manis saudara ada semut, maka ini semut najis yang dimaafkan. Sehingga semutnya dibuang, teh manisnya minum, boleh. Dengan dua catatan. Yang pertama,
bangkainya bukan ulah kita nyemplung ke situnya. Ini ada teh manis, ada semut mati di sini. Lumayanlah dikasih ekstrak biar ada gurih. Ini mau najis karena ulah kita. Kedua, bila enggak berubah, bila kemudian teh manisnya tinggal seperempat, semutnya 3/4, ini enggak suci. Najis. Dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari pada hadis yang lain, karena hadis enggak boleh kita ngaji one day one hadis, enggak boleh. Gitu. Karena hadis harus disimpulin seluruhnya. Nanti bakal keliru kita one day one hadis. Bertabrakan dikata Nabi kontradiktif padahal kitanya salah nyimpulin. Karena enggak boleh sepotong-sepotong kalau dalam Islam. Akan jadi rusak kalau sepotong-sepotong. Kata Nabi, idza waqa'a fi ina'i ahadikum, idza waqa'atid dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Bila ada lalat jatuh di teh manis Anda, mendemin aja. Udah dimendemin, walyatrahu, buang. Sebab fa inna fi ikhda janahaihi da wa fil ukhra syifa. Sebab pada sayap yang satunya mengandung bakteri dan sayap yang satunya ada penawarnya. Maknanya laler ini binatang yang darahnya enggak mengalir. Kalau dimendemin bisa mati. Lah kalau dia itu jadi najis enggak bisa diminum, buat apa Nabi nyuruh dimendemin? Menunjukkan bila darah itu tidak mengalir dari binatang, mati pada air yang sedikit, maka asal tidak berubah dan bukan ulah kita, maka masih suci, masih suci, boleh diminum, minum. Tapi ingat, kenapa ada usaha-usaha warteg kemudian itu rugi juga? Seringkali ketemu ada teh manis atau otak kita kenapa tumpul? Ini juga harus diperhatiin. Ini ada tempat gula, toples gula, enggak ditutup. Akhirnya ada semut mati. Akhirnya kita ambil aja nih semut. Ada semutnya mati. Lalu ditaruh di teh manis atau di sini dah nih. Ditaruh di teh manis kita. Ini namanya sengaja enggak ini? Sengaja enggak? Sengaja wong ada semutnya mati. Ini jadi najis, wong unsur sengaja. Lalu dibuang semutnya, dikasih sama lakinya. Lakinya dosa enggak? Dosa enggak lakinya? Hah? Kagak tahu. Yang dosa dia tuh bini. Tapi kalau lakinya tumpul nyari duit enggak bisa, salah dia. Dikasih makan minuman air bangkai. Dipisah dulu lah di sininya nih, dipisah. Jangan sampai ada bangkai-bangkai semut segala macam. Ini harus kita perhatikan. Islam tuh agama yang higienis. Islam itu mengajarkan kebersihan. Begitu, Islam tuh agama yang amat sangat luar biasa peduli. Bukan saja pada urusan ibadah kita harus bersih, tapi urusan aspek yang lain jauh juga kudu kita perhatikan. Inilah Islam mengajarkan kita kayak begitu. Jadi banyak di antara, termasuk laler. Laler habis injek kotoran orang, kan kakinya ada najisnya. Kelihatan enggak sama mata kita? Enggak, tapi kalau pakai lab kelihatan. Kalau pakai lab, bagaimana injek tuh laler tuh masuk pada teh manis? Karena najisnya tidak kelihatan dan di luar kendali kita, agama maafkan. Namanya najis yang dimaafkan. Ini diantara saudara makna-makna yang kita bisa ambil daripada hadis yang kita baca saudara. Jadi kesimpulannya dari berbagai pertemuan kita, air dalam Islam terbagi tiga. Ada air suci mensucikan, boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangin najis. Kedua, ada air suci tidak mensucikan, dan itu sudah kita bedah seperti air yang terkena benda suci
air putih kena teh manis, kena susu, kena ini, dan ada air najis. Pertemuan ini kita membedah tentang mana air najis dari air banyak, mana air najis dari air sedikit. Ini diantara makna yang kita bisa ambil daripada kajian hadis yang nomor 4, mungkin di buku saudara tergantung yang nyetak saja, ada yang bikin nomor 5, tapi ini di nomor 4. Hadis dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami tentang apa yang disampaikan oleh Nabi dan disampaikan ulang oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dan ditulis di dalam kitab Bulughul Maram ini sebagai hadis hukum yang dijelaskan oleh ulama besar Mesir Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita dapat fahami bersama. Segini saja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.